Jangan memakai kosmetik tebal jika naik pesawat terbang. Banyak wanita yang mengaku kurang percaya diri jika tidak memakai make up. Salah satu waktu di mana mereka akan memakai make up adalah jika mereka akan pergi bepergian dengan menggunakan moda transportasi udara. Sayangnya, menurut pakar kesehatan, ada baiknya kaum hawa tidak memakai make up tebal saat akan menggunakan pesawat terbang karena bisa membahayakan kesehatan kulitnya. Apa alasan dari rekomendasi ini? Pakar dermatologi menyebutkan bahwa di dalam kabin pesawat yang sedang melaju di udara, kelembapan udaranya sangat berbeda dengan tempat di mana kita sering menghabiskan waktu sehari-hari. Kelembapan udara ini bahkan bisa lebih rendah dari 20%, sangat jauh dari kelembapan udara di dalam rumah yang bisa melebihi 30%. Alhasil, di dalam pesawat kulit akan cenderung jauh lebih kering. Pakar dermatologi lainnya menyebutkan penggunaan make up tebal akan membuat pori-pori kulit tertutup oleh riasan tersebut dan akhirnya bisa memicu jerawat. Selain itu, hal ini juga akan membuat kita lebih mudah mengalami stres fisik dan tekanan emosional karena rasa yang sangat tidak nyaman pada kulit, khususnya kulit wajah. Pakar dermatologi sendiri lebih menyarankan kita untuk memakai pelembab atau BB cream yang memiliki kandungan antioksidan tinggi sehingga akan membuat kulit terasa lebih nyaman. Pakar dermatologi juga menyarankan kita untuk memakai pelembab dengan SPF dengan nilai 30 atau lebih. Hal ini disebabkan oleh paparan sinar UV yang sangat tinggi saat pesawat berada pada ketinggian 30.000 kaki. Dengan memakai pelembab tersebut, kulit akan terasa lebih nyaman dan terjaga kesehatannya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat.
Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.